Halo, good morning everybody. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Long time no see. I hope you're just fine. Alhamdulillah, I'm here just fine. And I'm going to tell you, please keep safe and healthy at home. Don't go anywhere. And then it's time for us to study. So before starting our lesson, let's begin our lesson by basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent, the merciful. In this change, we are going to talk about degree of comparison. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu tentang degrees of comparison. Jadi kalian mampu mengidentifikasikan kalimat-kalimat degree of comparison atau kalimat perbandingan. Ya, di akhir pembelajaran kalian diharapkan dapat menyusun percakapan berkaitan dengan perbandingan, dan kalian juga mampu menyusun percakapan tentang memberi dan meminta informasi berkaitan dengan perbandingan. So let's start to our lesson. Degree of comparison. Apa sih degree of comparison? Degree of comparison itu ketika kamu membandingkan beberapa hal, satu hal dengan hal yang lainnya, dan kalian mendapatkan hasil yang berbeda-beda. So, kita lihat slide berikutnya, yaitu degree perbandingan, perbandingan degree of comparison, pembagian degree of comparison. Degree of comparison dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu positive degree. Yang kedua, comparative degree. Yang ketiga, superlative degree. Positive degree yaitu ketika kita ingin membandingkan satu hal dengan yang lainnya berdasarkan sifat-sifatnya dan ternyata kalian mendapatkan hasil yang sama. Maka kalimat yang akan kita gunakan adalah kalimat positive degree. Kemudian jika kalian membandingkan satu dengan lain hal dan hasilnya ternyata berbeda, ada yang lebih di satu dengan yang lainnya berdasarkan sifat-sifatnya, maka kita menggunakan comparative degree. Sedangkan untuk superlative degree, yaitu tingkat paling. Ketika kita ingin membandingkan satu hal dengan banyak, beberapa hal yang lainnya, ternyata kita bisa menemukan satu hal yang paling menonjol, yang paling menonjol di antara yang lain, maka kita menggunakan superlative degree. Setiap kalimat dalam degree of comparison itu sendiri memiliki ciri-ciri. Untuk positive degree, ciri-cirinya itu as, adjective, as. Kalian masih ingat pembelajaran tentang adjective? Adjective itu adalah kata sifat. Jadi ini berkaitan dengan kata sifat. Ya, misalnya big, small, tall, short, fat, thin, clever, stupid. Itu adalah kata-kata sifat. Ketika kita ingin membandingkan hasil perbandingannya sama, maka kita menggunakan as, adjective, as. Ketika kita ingin membandingkan satu hal dengan yang lainnya, seseorang dengan orang lain, dan dihasilkan ternyata lebih, kita akan menggunakan comparative degree. Ciri-cirinya itu adjective ditambahkan er. Maka kata small berubah menjadi smaller. Big berubah menjadi bigger. Tapi kalau itu terdiri dari satu syllable, satu suku kata. Kalau dia lebih dari satu suku kata, maka dia kita nggak menggunakan kata er, tapi menggunakan more plus adjective. Contohnya kata beautiful, dia memiliki tiga syllable, beautiful. Maka kita nggak bilang beautifuler, tapi kita bilang more beautiful. Next, untuk tingkat paling, contohnya, wah si Tina ternyata adalah murid paling pinter di kelas. So, kita akan bilang kata pinter smart berubah menjadi smartest. Atau ketika kita ngeliat, oh kelas kita itu kelas paling besar. The biggest class. Tapi kalau misalnya kata tersebut terdiri dari dua atau tiga syllable, maka kita menggunakan kata the most. Pernah nggak sih dengar kalian dengan kata the most beautiful girl in the world? Oke, okay, or kata the best classroom at ME, MTS ya Siska. So, kita coba bandingin deh. Sekarang kita mau bandingin antara apel sama jeruk sini. Gimana hasil perbandingannya? Sama besar, lebih besar, atau lebih kecil? Ternyata setelah kita amati, ternyata apel tersebut sama besar. So, perbandingan mana yang bakalan kita pakai? Yep, betul aja. Ternyata kita akan menggunakan positive degree. Yang rumusnya masih ingat nggak? Saya punya rumus A, A, A. Apa ya? Next, S. Adjective, S. So, kita bisa bilang bahwa kalimat tersebut kita akan menggunakan rumus subjek ditambah to be
tambah S, adjective S tambah subjek itu sendiri. Maka kalimat ini akan terbentuk menjadi the apple is as big as the orange. Apple sebagai subjek, is sebagai to be, as big as itu aturan yang positive degree, sama the orange subjek satunya lagi sebagai bahan perbandingan. Kemudian kalau kita tadi ngeliat berdasarkan besarnya, kalau kita ngomongin berdasarkan beratnya, kata berat bahasa Inggris itu heavy, yang artinya berat. Maka kalau kita membandingkan, oh apple sama berat dengan jeruk, maka kita akan bilang the apple is as heavy as the orange. Nah, it's time for us to go to the next comparative, yaitu comparative degree. Comparative degree adalah satu bentuk kalimat yang kita gunakan untuk membandingkan antara satu hal. Biasanya yang dibandingin itu dua hal, yaitu dua hal, dua hewan, dua benda, dua orang berdasarkan sifat-sifatnya. Rumusnya itu sendiri yang seperti saya tadi sudah kemukakan di depan, bahwa kita rumus dasarnya itu kita menggunakan adjektifnya ditambahin er kalau dia terdiri dari satu syllable. Kalau dia terdiri dari lebih dari satu syllable, maka kita menggunakan more plus adjective. This one is for more than one syllable. And then, jangan lupa satu lagi, ada kata kuncinya yaitu kata than, yang artinya daripada. Jadi rumusnya kita akan menggunakan kata subjek ditambah to be ditambah adjective or tambah than, itu untuk adjective. Contohnya lihat di sini ada dua gambar. Kamu bisa memperhatikan kedua gambar tersebut. Yang pertama namanya Thomas, yang sini namanya John. Si Thomas itu strong, and then John is weak. Terus kalau kita membandingkan antara Thomas atau John, kira-kira bagaimana perbandingan antara keduanya? Maka kita bisa lihat apakah si Thomas sama John sama kuat, atau Thomas itu lebih kuat daripada John, atau John lebih kuat daripada Thomas. Oke, betul. Kalian bisa menjawabnya dengan betul. Thomas itu lebih kuat daripada John. Nah, gimana cara membuat kalimatnya? Rumusnya, ingat, rumus dasarnya kita menambahkan kata er atau more. Kalau satu syllable, ditambahin adjective, ditambahin er. Kalau lebih dari satu syllable, ingatkan syllable satu suku kata, maka katanya ditambahkan more, tambah adjective. Contohnya kata tall. Kalau misalnya itu satu syllable, maka dia berubah menjadi taller. Kata strong, itu hanya satu syllable, maka dia berubah menjadi stronger. And then, coba kita lihat ke kata beautiful. Berapa syllable? Tiga, betul. Dan kita maka nggak gunakan beautifuler, tapi berubah menjadi more beautiful. Kata diligent, how many syllable can you count? Diligent. Right, three syllables, and then we want to change into more diligent, yang artinya lebih pintar. Tall, tinggi, taller, lebih tinggi. Strong, kuat. Stronger, lebih kuat. Beautiful, cantik. More beautiful, lebih cantik. That is right. Diligent, rajin. So more diligent artinya lebih rajin, betul. Next, so kalimatnya yang bakalan kita buat dia berubah menjadi Thomas is bla 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 dan John. Kira-kira jawabannya yang betul ada apa? Yes, Thomas is stronger than John. Atau kalau kita awali dengan kata John, maka kalimatnya akan menjadi John is weaker than Thomas. John lebih lemah daripada Thomas. Oke, kelupaan, ada aturan lagi, satu aturan lagi, yaitu kalau comparative degree itu kata adjective-nya diakhiri dengan huruf Y, maka dia harus berubah menjadi ear. Contohnya kata easy, kan berakhir huruf Y nih ya, maka dia berubah menjadi easier, Y-nya berubah menjadi E, easier. Lazy, lazier. Crazy, crazier. Pretty, prettier. Makanya sama, kalau ada R-nya itu jadi lebih easy, gampang, easier, oh lebih gampang. Math, English, oh, sorry. English is easier than math, or we can say Indonesian language is easier than English. Bahasa Indonesia lebih gampang daripada
bahasa Inggris. Kayak gitu. Ingat kan ini kita belajar tentang perubahan ini hampir di semua pembelajaran dan hampir sama. Nah, kita langsung ke pembelajaran berikutnya yaitu tingkat superlatif. Superlatif itu apa? Tingkat paling. Lihat, di sini ada kata fat. Gendut. Fatter, lebih gendut. Wah, ternyata yang di sini fattest, paling gendut. Nah, ya ingat dong, comparative, this one is positive, comparative, and us. Itu adalah superlative degree. Ya, jadi untuk membuat menjadi superlative degree atau tingkat paling, rumusnya yaitu adjective tambah est. Kalau terdiri dari satu syllable, rumusnya subjek ditambahin to be, tambah harus pakai the nih, the adjective tambahin yang lainnya, pembanding yang lainnya. Contohnya, she is the tallest student in this class. Maka she, subject, is-nya to be, the-nya itu dari hukumnya, tallest student in the class. Pembandingnya itu banyak, nggak cuma satu, tapi banyak. Lebih dari satu. Tapi kalau misalnya superlative degree itu lebih dari satu syllable, maka kita menggunakan kata most here. The most. Tadi yang the most beautiful girl in the world. Kalimat awalnya tetap menggunakan subject, to be, and the most bla bla bla. She is the most beautiful girl in the world. Plus ada satu lagi aturan sama, kalau misal diakhiri dengan huruf y maka berubah menjadi est, easy, the easiest. Lazy, the laziest. Kok kalau misalnya kamu ya teman, anak teman kamu yang malas banget masuk sekolah dan kamu ada teman paling malas masuk sekolah, misalnya si Robert. Robert is the laziest student in my class. Robert adalah pelajar yang paling malas di kelas saya. So it's gonna be like that. Di positive degree, lihat bisa dilihat di sini tall, taller, tallest. Kalian bisa lihat ya perbandingan antara yang satu syllable, yang biru ini, yang dua syllable. Silakan dipelajari. Next. Nah, selain itu ada juga yang namanya irregular adjective. Jadi perubahannya suka-suka gue. Mau-mau gue aja, dia suka-suka sama dia. Jadi perubahannya nggak tetap. Tapi kata-katanya tuh dikit kok. Ada paling sering itu good. Dia nggak jadi gooder, tapi berubah menjadi better. Berubah menjadi best. Atau kata bad, nggak jadi better, tapi berubah menjadi worse and worse. Okay, next. Ini latihannya, guys. You can fill it in your notebook. Write down in notebook. You can look at the previous slide, okay? And this one too also, this is the exercise for you. Take a look at this one. Please write down in your book. Salin lagi cerita ini, habis itu temukan, identifikasikan kata-kata yang merupakan kata-kata dalam degree of comparison, baik dalam superlative degree, comparative degree, ataupun positive degree. Oke, selamat bekerja, selamat belajar. Kalau ada pertanyaan, kalian boleh chat saya, Japri aja langsung atau boleh di grup. Untuk assignment tugasnya, silakan Japri, nggak usah ngomong di grup. Oke, thank you for your attention. Hope you can understand this one. So don't forget to stay at home, stay safe, and stay healthy. Don't go anywhere, jangan main ke warnet, jangan kemana-mana, belajar diam-diam. Dan kita berharap bahwa semoga wabah ini cepat berlalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Let's finish our lesson by hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bye, see you on the next lesson.